Yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para donatur yang telah mensukseskan, membantu suksesnya perhelatan kita dalam rangka HKN yang ke-60. Kita undang dengan tepuk tangan yang paling meriah, inilah dia Ibu Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Anda Sri Wahyuni MPP, kami persilakan. Hari ini merupakan hari peringatannya, tapi tentu kita berharap upaya-upaya untuk menjadikan masyarakat Kaltim ini adalah masyarakat yang sehat, bugar, masyarakat yang menyadari pentingnya sehat sebelum sakit. Kegiatan gerak jalan santai dan sepeda santai dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama, saya nyatakan dimulai.